anjing langsung telepon pejabat mufti. Mesyuarat mufti itu nak menonton jibril lepo. Tak gemerah kan? Tak gemerah. Jadi maknanya kan? Jom cakap nak bayar dana ni nak pandai-pandai. Ada budak tu. Oh, lepas dia kata limu. Dia seorang budak cinta kan? Lepas dia kata limu. Bah, abah nak kahwin, bah nak kahwin. Respon orang Melayu besok. Bukan orang Islam tau. Respon orang Melayu besok dia kapongi. Gata nak nikah, nak nikah apa? Kojo tak, apa tak? Sana menikah ni. Itu kaedah tu dah berbuat lah. Kena main psikologi. Bah, 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 kena nak kahwin. Bagus. Bila kau nak kahwin? Kau pengajar pula tu. Ha? Kau pengajar terlupa lah kan. Bila kau nak kahwin? Cakap lah. Dalam 3 bulan ini, bagus. Benda yang baik ni akan kita lambil-lambil kan. Korang tahu kan? Uyanglah hati dia. Ya, ya, ya. Apa bang? Ya, sebenarnya kita nak kahwin. Bila pula rumah yang pun sama saya. Dah budak terfikir dari salah rumah. Apa? Tiba-tiba lah dia soft off kan. Sebab cara budak ni kena main reverse tau. Reverse psikologi. Okay, sekarang macam mana? Kawan kau apa ramai? Kena dalam satu lelaki lah kawan Facebook. Kita tak boleh lakukan kegiatan dengan lima hati. Kawan kau lima hati, kau nambah lima hati, lapang kau lima hati, sedang rumah kau lima hati. 2,000 je putar. 2,000 kita nak pergi makan, kita bagi makan Maggi sudah. Kau pun kata pula. Pula pergi makan Maggi. Lapa pun menang itu dia kahwin duit. Duit pergi makan Maggi dah. Kemudian di surau macamnya rumah dah lawa. Apa pun kau pergi makan Maggi. Okay, kita tak boleh. Kita semua-semua. Dia buka laptop semua. Dia pun on. Tengok internet dia buka. Ya, ada orang yang terus dia siap paling pelamin siap satu kepala yang tahu challenge-nya apabila dia luar obat nasi putih papa dok sudah menanggu pelan-pelan pun apa ni kubuang tiga lauk pak ayam daging makan satu dia kopa ok lah ayolah aku kau lah gigi-gigi goblok berapa 2,000 orang tadi kan dia ambil yang paling murah sendiri 10,000 tu lah kau tak ada lah promotion RM10 satu kepala siap dengan kemah dan skelet. Itu tak masuk pelamin. Tak masuk pelamin. Pelamin itu siap dengan hidrolik. Dia boleh naik pada lelaki. Wah, naik pada bukuan. Dia bukuan gomong ke sana. Ada lah. Berapa tu? Mahal tu campur-campur sekali. 2 kali 10 dari 20,000. 20,000 campur dengan dia. Campurnya okey. Campur lagi 5,000. Mana 25,000. Hantaran. Hantaran besok dia tanya apa. Dia cakap itu dalam 30,000 semua satu. Jangan semua satu. Ya semua sepasang. Kan tak buka kasut sekolah yang pula. Okeylah. Campurnya itu nanti 30,000 maksudnya 20,000 cuma 30,000 berapa? 38,000. Siapa nak tanya? Berapa duit kau ada? Mana nak ada? Ha? Mana saya ada duit? Nak kan pakai duit apa? Berapa pulau boleh? Bapak bayar itu, bayar bilnya juga. Ya, ada duit tak kan? Duit ASB saya pun hati yang bangsa pulang. Duit ASB yang puni. Tak apa. Tidak. Jangan kenapa. Kita tengok dari channel ini. Apa kojo yang boleh bagi kau gaji yang nak cukupkan 38,000 dalam tempoh 3 bulan? Selain pada mengompak. Jadi mungkin kalau doktor pakar boleh gaji 23,000 sebulan, engineer 17,000 sebulan. Kalau jadi ni, jadi lawyer ni, mungkin kalau kes proposal dapat 3 bulan lebih. Kau nak jadi apa? Jadi doktor lah, bah. Jadi doktor. Eh? Jadi, ada tak doktor pakai skrin ni? Tak sebab dalam pada tu kita bagi dia tengok tau reality tu, nampak. Jadi nampak bahagian agak tau. Tahu pakai sini, pada sama belajar, tengok orang tahu pernah belajar. Tengok belajar, pernah belajar, pernah doktor ni, buat tu 7 tahun. Cuba tanya girlfriend, kalau aku tak tunggu 7 tahun. Itu telefon, hello, B. B, kena tunggu 7 tahun, boleh tak? Wah, dia marah. Kalau tak telefon. Mesti. Cuba kau tengok budak-budak yang keluar dari universiti, yang luar negara dan yang jadi doktor. Awak yang gambar di lampu, apa kan? Aku tu kok kalau berbulan kan awak dengan girlfriend tau lawa ni lagi tahu tak kok dia masa pun belajar apa tak kisah apa nak kahwin tau tapi saya ni susah semua nak pakai duit dia nak bahan kan apa macam tu je anak-anak ni kena handle this care oh tak ada wajah
handle betul-betul. Budak boleh bangga, bodoh je pergi, cikgu tu bodoh boleh. Kaedah pertama yang merosakkan budak tu, buang hajar betul. Kenapa? Tak tahu lah, cikgu tu besok berdiri dan bersikap. Macam dia tak tahu kau dari di corner sambung. Dan pernah tak tahu Mahdi dia tu, memang kau pernah Mahdi, Mahdi tak pernah kau. Gagal lah dia kan. Jadi budak tu bila kita mohonan, kan dia akan rasa channel. Dia akan rasa channel. Dia akan cakap. Ada juga awak fikir. Satu. Yang kedua, kaedah kedua yang salah, dia berlumur orang budak. Apa dah? Apa dah apa? Berdiri tembusi. Kau nak, kau ni mari nanti meja pula. Dah berlumur pula dia akan budak tu kan. Itu pun tak betul. Tanya ni. Ya Abah nak tanya sikit kenapa. Kalau nak bodoh tak baik. Abah nak tanya kenapa. Tak dengar tadi cikgu tanya soalan. Lepas tu tak bersama dan terjawab. Lepas tu cikgu panggil seorang tu. Lepas tu cikgu tanya orang soalan. Cikgu ada penjawab tak? Cikgu tak ada penjawab. Lepas tu cikgu semua pergi dalam kelas. Cikgu Abah nak tanya. Cikgu bila suruh baca. Bila suruh baca minggu lepas. Kau dah baca tu. Anda dah sikit. Kalau cikgu tanya apa kau boleh jawab tak? Tak boleh pun. Kalau kau tak boleh, kau pergi seseorang ke dia ramai-ramai. Itu lain dia. Tapi mesej sampai tak ada yang sampai. Minggu lepas ni tanya, ada tak cikgu suruh baca apa-apa? Dah baca orang, sama tak? Mesej tu sampai ke dia. Seterusnya, yang kelima, persefahaman. Faham. Laki kau mampu, suka. Itu sebab bila laki balik, jangan tanya lah. Itu ibu air yang boleh, air yang biasa dia minum. Tahu ibu air, jangan tanya. Dia kata tanya orang, ni apa air? Ya, ni apa ni? Abang tak nak minum lah. Tak minta apalah, saya minum. Barang air bang, ya Allah, yang tahu. Ini pun tanya orang, bang nak minum apa? Kawan tu tak nak panggil. Saya minum kau, ambil lah kacau tiku ni, nak buat lah. Kawan tu sangat marah, kan? Cakap elok. Persefahaman. Tapi itu orang lelaki kena faham. Perempuan dia kadang ada mood yang kan. Ada mood yang tak elok. Ada hari-hari yang Allah bagi cekir. Sampai hidup yang belum cakap maka kita layan kena faham keadaan perempuan. Yang keenam pergaulan, jaga pergaulan kita di luar rumah, jaga pergaulan dalam rumah sesama keluarga kena jaga, di luar pun kena jaga, di luar tu jaga. Perempuan lelaki yang memperjuangkan kita kena jaga, dicampur lelaki perempuan, orang perempuan pun campur lelaki perempuan. Jaga batas, jaga kedudukan status quo kita untuk kita ada pasangan. Sebab orang ramah menimbulkan fitnah hari ini. Kita ni ada 6 zaman tau, 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah. Lepas itu zaman kebangkitan khalifah terakhir, yang belas kali zaman kiamat. Sekarang ni kita berada pada zaman fitnah. Yang mana orang lagi ramah dengan fitnah dan berdekat benda-benda itu. Dalam WhatsApp kan, you know, macam apa macam apa saja, nanti forward ni, there we go. Dan nak pula betul yang meningkan hukum. Kalau hanya terjumpa makanan di belakang pembungkus itu tertulis I20, I21. Jangan makan, kerana terdapat gelatin bab 1. Babi lah banyak buat nak. Orang satu bagi ayat gilas-gilas kan supaya dia buat. Yalah, kerana dia tulis I20, I21 kan dia tulis tu. Dia kata maka dia ada gelatin babi, jangan makan, haram. Sebarkan, dia semua dah kita sebarkan. Kita pun forward. Dah forward pun tanya, betul kan? Masuk dalam grup lah tu kan? Orang macam dah terperanjat. Sebenarnya I20, I21, tak kisah lah ada II tu. Sebenarnya adalah pensampelan. Pensampelan untuk bak. Kalau elok, orang semua panggil ada jenis halal. Di dalam Malaysia ada jenis halal. Bila bagi talk pasal makanan-makanan ni, mana ni boleh makan tak, mana makanan. Saya difahamkan biskut famous-famous tak boleh makan. Nah, sebab ada lat part 1 je. Dah banyak setelan lah, tak tahu mungkin. Tapi kalau dengan itu. Kena cek, kena cek. Kemang, restoran Chinese Muslim, kena cek. Betul ke halal? Kita tengok ada apa tu. Kalau nak pergi fighting, siapa akan besar ni? Betul ke Islam? Tanya orang tu. Kau yakin? Pergi pasar tadi kan? Pasar pagi beli ikan sekilang, tanya. Ikan sekilang ni sama bodoh, Melayu ke Cina ke bodoh, tanya. Sebab kalau Melayu Islam sekarang kan, kita rasa jamin kan orang Islam ni tak tahu bagi makan isi korun. Korun pendek tu lah. Dan kalau tanya,
Tunggu kita kan, kalau orang tu menipu, eh Melayu belum, Melayu Islam belum, dia tipu, dia tahu. Imam Syafi'i kan, ingat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Dia nak jadi anak murid kepada Imam Malik, Imam Malik tanya dia. Imam Malik tanya Imam Syafi'i, kau nak jadi mak? Sebab dulu-dulu nak jadi anak murid kan senang lah. Bukan senang, dia test kalau ada kelebihan pun ambil. Bukan main sapu ke nak murid, dia pilih budak ni. Nah, budak ni boleh, budak ni boleh. Orang kata pilih dia nak jadi anak murid dia. Hari ni main hantar, orang kata parah cikgu tu pilih budak tu bakal. Bakal dah bakal, turun-turun, tahun ke tahun turun. Jangan calahkan apa, doa banyak-banyak. Dia budak tu pandai, tapi Imam Malik, dia tanya apa lebih kau? Wahai Imam Malik, aku hafal kitab Muwatta tu. Kitab tu susunan hadis-hadis Nabi. Kan? Kitab Muwatta tu ke Baba Al-Bukhari 5 ke 7 kali Quran. Baba Imam Syafi'i hafal. Ya, apa kau hafal? Ya. Imam Malik cukup. Muka surat dia cukup baca. So, biji. Kau baca dia pula. Muka surat dia baca. Sejibi. Baca lah. Muka surat Pak. So, bijon. Sambung yang tak sekarang. Masuk. Betul ada Imam Syafi'i bila dah menghafal kitab tu, kalau dia baca buku suratnya, dia tutupnya supaya tak nak bercampur. Bila baca buku suratnya, dia tutupnya, ujungnya pun tutupnya. Kan kita kena menghafal, tapi bila kita baca kan, ujung lain pakar lain. Dah pergi lah, kalau lihat surah lain itu, nak baca surah lain lah. So, pun saya pengen beriasi, jadi apa korang. Kan? Ada satu hari itu Imam Syafi'i dia mengapal, tak mahu masuk ke anak. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Oh, dia tinggal tadi dia makan kambing. Bukan tak boleh kambing tau, dia ada kisah sabar. Dia pun pergi tanya orang, mak, kat mana mak beli itu? Tapi dia kata, kaya pasang orang lain. Dia tanya orang tu, kaya mana awak dapat kambing ni ke sini? Dia pergi siasat, Imam Syafi'i siasat kambing. Kawasan yang kambing, orang tu bodoh makan rumput kek, bukan kawasan dia.